Spesial hari ini lor, nih Mas Tarjo berkunjung di Nasi Pindang Kudus lor. Masya Allah, antri ini ruame nih, minta ampun lor. Langsung aja kita challenge ya lor. Mbak Ana, nih saya ada tantangan. Saya mau beli nasi pindang pakai wajan full jadi satu. Penuh ya mbak ya. Oke, sama mbaknya langsung dibikinin lor. Wih, modelnya kayak isi desong-desong ini ya mbak ya. Lagi tuh mbak, lapar mbak aku mbak. Tradisional. Tradisional, oke. Okay. Ini dikasih apa bu? Daging. Daging ya? Iya. Daging sapi gitu ya? Iya, tuh. Oh. Nanti dihabisin loh ya. Iya, iya bu, pasti bu. Makanya banyak ini bu. Masa Allah lor, lor ya Allah. Kita terpedo ya? Oke, siap. Terpedonya diangkat dulu. Kayak gini. Ini apa mbak namanya mbak? Daging ya? Iya. Daging sapi gitu ya? Oh, lengkap ada apa aja di sini? Ya daging kok, jeruannya sendiri. Oh, gitu. Paru. Paru ini buci kok ini, Bu. Daging. Daging ya, Bu ya? Oke, siap, siap, siap. Ini pindang, Bu ya? Iya, pindang Kudus. Bu, kok bisa dikasih nama nasi pindang itu? Ya, gimana? Bukunya pindang. Oh, teman-teman jangan salah pikir ya. Nasi pindang dikirain nasi sama ikan pindang. Kayak gini. Ikannya daging. Mau ikannya daging. Belang ini ki. Ya. Pindang. Ye. Dikasih sayur apa, Bu? Itu, Bu. Daun so. Daun so. Tinju pink. Masuk. Oke, martabak masuk, Mbak. Oke, terus ini masuk ki apa ki? Yo yo wis perkedel masuk. Yo pia-pia masuk. Oke. Nah, ini sate-sate apa, Mbak? Bakso mau. Tahu bakso yo, eh. Satenya? Satenya ini sate apa, Mbak? Sate paru. Kayak gini ya, Lur ya. Ini sate paru. Terus sate ayam. Sate ayam. Iya. Oke. Sate ati ampela. Sate ati ampela. Oke, masuk. Cakar. Cakar mana, Mbak? Cakar. Mau. Iya. Satu aja, Mbak. Kasih dua enggak apa-apa, masuk ke dalam dua. Sampai rakyat tak lor rawai piye. Awas nanti kalau gak habis. Yeay, seperti inilah lor penampakan nasi. Utanya. Mbak Ana, satu wajan full kayak gini berapa harganya? 65 ribu. Lah kok murah men, lagi dodolan nomor sodako ya lor. Walah gawane kayak rumah makan Padang lor. Ya Allah. Rame ini minta ampun ya Allah. Ya Allah. Jadi di luar juga masih ada lor ya. Ini posisi di dalam memang bentuknya gini. Kalau satu porsi berapa Bu kalau pakai daging? Yang pakai daging 23. 23 kalau enggak pakai daging. Enggak pakai daging. Berapa? 15. 15 ribu. Pakai telur 15. Pakai telur? Iya. Yeah. Kayak gini lor. Ini kalau pakai daging kayak gini. Ini kalau biasa yo pakai telur harganya 15.000. Kayak ono anu yo Mbak yo, ono terpedone barang ya? Ada. Terpedo kasih tahu Mbak teman-teman. Berapaan iki terpedo segini? Ini 30. Murah lor yo, gede yo lor yo. Padahal iki sapi sini loro tok yo Mbak yo. Nek tuku dhewe mbelah sapi regane puluhan juta lho. Nah ini untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini, alamat lengkapnya di mana Mbak? Jalan Majapahit. Nomor 176 Semarang ya Mbak ya. Depan Palapa. Depan Palapa. Oke, langsung nanti digas lokasi ya Lur ya. Teman-teman, menunya kayak gini ya. Jadi nasi pindang satu wajan pun kayak gini. Gorengannya segini Lur. Ya, ini tak pisah ya. Soalnya biar kelihatan, makanya juga enak. Sama sate-satean kayak gini, semuanya harganya cuma 65.000. Ya Allah, murah banget ya. Lah itu dolan nomor sate aku. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja kita coba, enggak pakai lama ya, Lur ya. Pokoknya dihabisin. Mungkin kalau nggak habis tak bungkus bu. Aku di ultimatum ibu era. Kon ngentek ini jeruan sama nek. Gih.
Oke. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi nasi pindang itu nasi daging sapi ya, Lur ya. Teman-teman udah pernah cobain belum? Ini Mas Tarjo berkunjung di Nasi Pindang Kudus ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu ya Lur ya. Enu, do prase. Wes ya makasih. Setingan. Ha. Asli Lur. Dagingnya lembut parah. Jadi ketika kita gigit toh, dagingnya tebel, memel tapi lembut enggak alot, ngono lho. Enak epol. Bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam Lur. Ya Allah. Pantes ya, bisa siang mati sendiri ya belakang saya. Rame ini minta ampun. Ini Mas Tarjo coba sate paruhnya. Lanur. Nih kayak gini ya Lur. Daun solo Lur. Sadu tenan Lur, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Saking enake lho Lur, Mas Tarjo maem sampai pelepotan. Ya Allah. Yuk, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri loh, dagingnya tebel tebel Lur, gemoy gemoy kayak Mas Tarjo. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.